السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله para jemaah yang dirahmati Allah, yang saya kasihi. Kita sudah pun bermula berpuasa pada hari pertama ini dan kita amat bersyukur kepada Allah kerana memberi kita kesempatan berada di dalam bulan yang mulia dan suci ini. Antara perkara-perkara untuk kita menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan mengikut perintahnya melalui mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, man ahabbani faqad ahabballah, barang siapa yang mencintai aku maka sesungguhnya dia mencintai Allah, wa man ata'ani faqad ata'allah, siapa yang mentaati aku dia maka sesungguhnya dia mentaati Allah. Antara cara-cara kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ialah mengikut ibadah, mengikut cara kita beribadah itu, amalan kita mengikut petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kebanyakannya kesilapan bagi orang-orang yang berpuasa ialah menyibukkan diri ketika azan maghrib. Ketika azan maghrib itu, itulah waktu dia menyibukkan diri untuk apa? Untuk berdoa. Sedang azan, contoh Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru dia mula berdoa. Itu bukan caranya. Itu melanggar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang dianjurkan untuk orang yang berpuasa ini berdoa sebelum berbuka, bukan sebelum berbuka ketika azan. Islam ini adalah agama yang penuh dengan disiplin. Jadi caranya bagaimana? Yang ditunjukkan oleh para ulama kita ialah sebelum azan, sekitar 10 minit sebelum azan, kumpulkan jikalau kita bersama keluarga kerana wabak COVID-19 ini, kita bersama keluarga, maka kumpulkan keluarga kita di tempat meja makan ataupun di lantai yang tempat kita akan berbuka puasa. Jadi kumpulkan semuanya ahli keluarga kita, orang-orang yang rapat yang akan berbuka bersama kita, dibacalah zikir, zikir yang apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca di bulan Ramadan, iaitu asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Disambung pula selepas itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kemudian seorang ketua yang boleh akan memimpin doa itu, seorang ketua dipilih untuk memimpin doa. Apabila sudah memimpin doa, ada sekitar lagi 5 minit atau 3 minit sahaja selepas berdoa beramai-ramai itu, masing-masing doa sendiri dengan hajat peribadi masing-masing. Selepas itu barulah ketika azan, ketika azan itu barulah angkat makanan atau kurma dengan tangan kanan. Contoh Allahu Akbar, Allahu Akbar, ambil dengan tangan kanan, Bismillahirrahmanirrahim, masuk ke dalam mulut, minum air, baru itulah berbuka. Itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk kita segera berbuka. Apabila kita melanggar sunnah itu dengan berdoa ketika azan, kita seperti melanggar atau ingkar dengan perintah Nabi yang menyuruh kita apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Manusia itu akan senantiasa berada dalam kebaikan selagi mana mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi ingat, janganlah kita berdoa ketika sibuk berdoa ketika azan dengan doa yang panjang-panjang, Allahumma laka sumtu wa bika amantu dan seterusnya, kemudian Allahumma barik lana. Tetapi kita berdoa itu sebelum azan, kemudian apabila sudah habis
Apabila mula azan, ambil makanan, berbuka dengan tangan kanan, baca bismillah, selesai barulah baca doa berbuka. Mudah-mudahan semua faham dan dapat diamalkan. InsyaAllah esok akan saya terangkan doa mengikut hadis sahih, doa berbuka puasa dan cara-caranya. Dan mengapa dibaca selepas selesai kita berbuka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat berpuasa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.